persilakan peserta nomor 8 dengan model Rizka, kostum Maikan Taruna, Gedar Gedung Mulia Lasem, dengan mengangkat tema Caruban. Tunjukkan pesonamu. Berdiri kerajaan bernama Pucang Sula, dipimpin seorang raja yang bijaksana bernama Sambadra. Pada tahun Jawa 598 atau 368 Masehi, sang raja dikaruniai seorang putri yang bernama Putri Dewi Sibaha. Ialah yang kelak menjadi seorang putri yang tangguh dan cantik, yang ditugasi menjadi panglima perang pada laut Jawa Dwipa. Dan beliau mempunyai kejulukan Mani Jatsu Asmader, yang artinya Dewi Penguasa Bajak Laut, karena sering mengusir dan mengalahkan bajak laut di perairan Jawa Dwipa. Sifat manusia dalam menjalani kehidupannya. Banyak manusia yang rela bersandiwara dan saling menjatuhkan untuk mendapatkan harta, tahta, dan derajat sosial. Mereka terlalu memikirkan dirinya sendiri demi kepuasan pribadi. Banyak sekali dampak buruk yang ditimbulkan, seperti adanya kemiskinan, kebodohan, sarkasme, rasisme, dan jual beli harga diri. Tuhan
akan murka dengan memberi teguran. Akan tetapi banyak manusia yang tak menyadarinya, sehingga tak sadar bahwa segala konflik dan bencana yang terjadi merupakan bentuk teguran dari Tuhan. Yang lebih parah lagi, mereka justru memanfaatkan situasi seperti ini untuk kepentingan pribadi mereka. Lewat motif batik dengan perpaduan warna silver, kuning, merah, dan hijau melambangkan bahwa manusia harus memiliki sifat ulas dan legowo. Manusia dituntut untuk bisa welas asih, tepat seliro, dan tidak iri dengki agar bisa menjauhi keangkara murkaannya. Dan Aji Swagaru. Iya, nomor terakhir di Lomba Batik Karnival Metamorfosa 2019. Nomor 11, kostum by Anwarma dengan model Siti Mastuma dengan tema Ragunya Tunjukkan Pesanamu.